Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Terminal Madiun. Kali ini adalah minggu kedua saya di sini, atau percobaan kedua ya. Tapi harapan saya hari ini adalah cendananya jalan dan ngepas sama jam saya berdiri di Madiun saat ini ya. Jadi nunggunya nggak terlalu lama seperti minggu lalu, bisa 4 jam. Semoga kali ini nggak sampai 4 jam. Wah, ini ada Kalisari. Kalisarinya yang single glass pula. Kemarin saya dapatnya yang JB3 Plus bertopi. Sekarang JB3 Plus rombakan tapi kaca satu ya. Kenapa nggak kemarin ini aja gitu yang datang ya? Tapi nggak apa-apalah. Overall Kalisari yang kemarin itu sudah cukup bagus ya. Layanannya sudah oke. Via tol juga. Jadi cepat, waktu tempuhnya kurang dari 2 jam. Nah, ini pukul 12. Untuk batas ke Surabaya-nya diisi oleh Eka cepat dari Jogja Magelang ya. Ini nanti via tol Kayen. Mungkin setelah ini cendananya datang kali ya. Kita tunggu aja lagi. Nah, Sukun Rayu dari Bandung. Diserbu penumpang juga ya. Sebelumnya juga masih ada Eka dari Magelang via tol juga ya. Sama-sama via tol sebenarnya. Oh, ternyata yang datang Bismillah dulu. Bismillah Restu ke Surabaya lewat tol Panjang. Kalau Restu ini nggak heran ya kalau sering penuh, karena emang udah banyak langganannya dari Surabaya, Madiun, ke Ponorogo maupun sebaliknya. Ini Pak. Sepertinya ini kendaraannya ya. Oke, alhamdulillah setelah menunggu kurang lebih 3 jam di Madiun, akhirnya patas maju muda atau cendana tiba di Madiun ya. Ini tujuannya Ponorogo sampai Surabaya. Dan jika kita lihat, ini menggunakan bodi Jetbus 3 bertopi ya. Kalau kita lihat belakang memang sekilas ya ini Jetbus 3, tapi kita nggak tahu ini bodi asli atau rombakan ya. Coba kita masuk ke dalam bisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa ketahuan banget ya kalau masih menggunakan Hino RG, salah satu sasis lawas yang digunakan kelas patas pada saat ini ya. Memang cendana ini surganya sasis lawas ya. Asli, ini ada leg rest-nya loh. Sekelas patas punya leg rest ini kayak luar biasa banget ya. Sepertinya ini leg rest patas pertama di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Tengah itu udah ada Mulyo Indah tujuan Solo Semarang. Kalau di Jawa Timur mungkin ini yang pertama kali. Mantap lah cendana. Asli, ini leg rest-nya antul banget. Kaki saya sampai nggak nyentuh ke tanah gini. Wah, dijaminnya aman ini. Saya ngebayangin ini mobil jalan ke Jakarta loh. Oke, untuk total bangku di bus cendana patas ini ada 36 ya, yaitu 10 baris kanan dan 8 baris kiri. Saya sudah hitung tadi ya, tapi yang memakai leg rest baru ada 2 baris saja. Namun tidak apa-apa, untuk jaraknya sendiri juga udah oke karena 36 seat ya. Dan ini kalau kita misalkan ke belakang ada toilet. Toilet ini hanya diperuntukkan untuk pipis saja ya. Dan digunakan pada saat bus berjalan. Jadi, dilarang keras buang air besar atau BAB di sini.
Bagong dolanan kene ya. Pokoke Bagong iki. Paralis ta. Paralis. 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 Ya, pemulai menaman jare nambah sithik. Yang penting cukup. Bantu kurang yang tenang ternyata sendiri loh. Belah kiri. Gua ngaji kok tambah sih wi. Tangga ikut sing kawat yang metuwi dia harus diganti serat. Benso ngecus ya. Ini kyo. Lalu apa? Thank you.
Oke, jam 16.15 tepat sudah sampai Bung Rasi dan busnya langsung perbaikannya karena emang tadi itu ada kendala teknis sehingga cukup menghambat laju kendaraan di jalan tol. Ya, catatan waktu yang tidak terlalu cepat 2,5 jam. Padahal kalau bannya prima itu bisa 2 jam ya. 2 jam sampai Madiun. Oke. Tapi alhamdulillah sudah sampai dengan selamat, tidak ada kendala apapun ya.